Oke teman-teman, sebelum masuk ke tutorialnya, di sini saya akan undi untuk pemenang giveaway harian. Kita langsung salin saja link videonya, kemudian kita bakal langsung cari pemenangnya bosku. Untuk video kemarin ya, video yang ini itu mendapatkan 100 like. Jadi kita bakal undi untuk 2 orang pemenang. Jadi semakin banyak like yang ada di video-video terbaru Mimin, maka semakin banyak juga nanti pemenang yang akan diundi guys ya. Oke, di sini kita langsung salin saja link videonya atau tempel, kemudian kita kumpulkan semua komentar yang berada di video tersebut. Nah, di sini ada 39 komentar, kita langsung cari pemenang pertama. Oke, di sini ini tidak ada guys ya, kita coba cari yang lain. Oke, selamat kepada Eternal Life ya untuk pemenang pertama. Kita cari pemenang terakhir. Yang buat yang belum beruntung jangan berkecil hati bosku, karena ya pasti kalian makan kebagian juga. Jangan putus semangat ya guys ya, semoga kalian hoki nih bosku. Oke, selamat kepada pemenang kedua ya. Untuk dananya akan Mimin kirim secepatnya, kalian tunggu saja ya bosku tanpa saya hubungi. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan pada video kali ini ya. Oke teman-teman, ada aplikasi terbaru terbukti ngebayar 100% dan kalian bisa coba aplikasi ini untuk mendapatkan uang secara gratis, karena untuk aplikasi ini sudah terbukti ngebayar. Untuk bukti penarikannya nanti Mimin bakal lihatkan di dalam video ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam tutorialnya, yuk dukung terus kami dengan cara subscribe dan aktifkan juga bel lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan apabila ada video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa like videonya dan komentar nomor dana kalian, agar nanti ketika video ini menembus 100 like, 200 like, 300 like, bakal kita undi untuk pemenang giveaway-nya. Oke, gak usah basa-basi, kita langsung aja masuk ke dalam tutorialnya. Oke teman-teman, untuk nama aplikasinya yaitu Rollin ya guys ya. Untuk si aplikasi ini, satu developer dengan aplikasi Winegan guys ya. Nah ini ya, satu developer sama aplikasi Winegan teman-teman. Nah developernya itu Maple Insight Studio INC ya. Nah sama dengan aplikasi Rollin, jadi mereka ini satu developer. Nah untuk si aplikasi ini rilisnya di Google Play Store pada tanggal 16 Juli 2022, dan sudah didownload sebanyak 10.000 orang, dan diupdate lagi pada tanggal 20 Agustus 2022. Oke, kita langsung aja buka aplikasinya terlebih dahulu. Oke, di sini teman-teman itu bisa langsung melakukan pendaftaran. Kita klik. Nah, di sini teman-teman itu bisa langsung melakukan pendaftaran. Di sini ada dua menu. Di sini silakan kalian pilih saja yang paling bawah. Lalu di sini teman-teman itu bisa langsung masukin nama guys ya. Ini terserah mau nama apa. Nah, di sini sebagai contoh kita coba masukin gratisan seperti ini. Lalu kita klik di bagian start playing. Nah, langkah selanjutnya nanti kalian bakal diarahkan ke halaman seperti ini. Kita langsung skip saja. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu untuk cara bermain di dalam aplikasi ini. Oke teman-teman, kita sudah berhasil mendaftar dan ini adalah halaman utama si aplikasinya. Kemudian di sini teman-teman bisa langsung klik aja logo gear yang berada di atas pojok kiri. Kemudian bisa langsung klik di bagian logo yang saya tandai. Lalu di sini silakan lengkapi email, kata sandi dan password verifikasi. Lalu klik di bagian let's go. Nah, contoh di sini kita coba masukin aja email kita guys ya, ataupun email yang ada di HP kita masing-masing nih bosku. Silakan kalian isi saja ya seperti ini. Lalu untuk bagian password silakan masukin password baru. Yap, jika sudah diisi semuanya bisa langsung klik di bagian let's go. Kita langsung klik di bagian let's go. Nah, lalu di sini kalian bisa lihat ya, kita bisa cek ke aplikasi Gmail apakah sudah masuk pesan dari si aplikasinya.
Oke, kita langsung masuk dulu ke aplikasi Gmail. Silakan kalian ikuti aja video ini bosku, untuk kalian yang ingin mencoba si aplikasinya. Nah, di sini kita coba refresh terlebih dahulu. Di sini kita bisa cek ya. Oke, kita sudah mendapatkan pesan. Di sini kalian bisa lihat ya. Kemudian kita bisa langsung klik menu yang berwarna biru. Kita langsung klik aja untuk memverifikasi akun kita agar aktif dan sudah bisa menghasilkan uang. Oke, kita tunggu dulu beberapa saat. Nah, ini adalah merupakan tips dan trik ataupun cara-caranya guys ya. Oke, untuk verifikasi kita sudah disetujui ataupun sukses. Kemudian kita kembali lagi ke si aplikasi yang tadi. Oke, jika sudah kita klik lagi tanda setting yang berada di atas pojok kanan, lalu klik di bagian payment. Di sini kalian bisa masukin email PayPal kalian nih bosku ya, seperti ini. Nah, jika sudah berhasil kalian isi semuanya, kita akan beralih bagaimana cara menghasilkan uang, bagaimana cara bekerja di dalam si aplikasi ini. Nah, di sini ada item biru ya, poin merah dan poin hijau. Nah, masing-masing poin ini itu berbeda-beda untuk fungsinya. Nah, jadi untuk koin blue ataupun koin biru itu bisa kalian withdraw. Poin merah itu juga bisa ditarik atau ditukar menjadi uang. Tapi untuk koin yang hijau itu hanya digunakan untuk bermain spin. Nah, seperti itu ya guys ya, untuk kira-kira untuk poin yang ada di aplikasi ini. Nah, di sini kita langsung coba bermain di roll and play atau spin yang di atas. Kita langsung klik. Nah, jadi sini kita skip aja. Di sini kita coba bermain menebak angka saja. Caranya bisa kalian klik tanda H plus yang berada di atas. Kita tebak angka yang akan keluar nanti. Kita langsung tebak lagi seperti ini. Jika sudah, kita langsung spin now. Di sini saya mengeluarkan atau menebak angka 3, 26, 28, 30 dan 32. Kita langsung spin now saja seperti ini. Semoga angka yang kita tebak itu keluar dari area spin ini bosku. Oke, ternyata yang keluar angka 17. Nah, untuk koin kita yang berwarna hijau tinggal 4 lagi. Nah, koin itulah yang kita gunakan untuk memutar spin ini. Kita coba lagi tebak. Kita coba angka 7, 24, 18, 28 dan 39. Oke, kita langsung spin lagi seperti ini. Nah, ini adalah merupakan cara pertama untuk bermain di aplikasi ini bosku, yang ternyata yang keluar angka 16. Nah, nanti ketika tebakan kalian betul, maka nanti kalian bakal dapatin poin guys ya. Nah, oke, kita langsung coba lagi ya. Kita spin now dan koin hijau kita tinggal 2 lagi nih. Oke, kita tunggu. Oke, ternyata yang keluar angka 3 ya bosku. Oke, kita langsung coba lagi. Nah, kira-kira seperti itu guys untuk cara bermain di aplikasi ini. Oke, ini ada iklan, kita skip saja terlebih dahulu. Ya, kita coba skip untuk video iklannya. Oke, kita tunggu spinnya masih berputar. Yang keluar itu angka 10, tidak ada juga guys ya. Nah, jadi seperti itu untuk misi pertama kalian bisa bermain spin. Nah, di sini poin mimin ada 20, poin blue warna 20, poin merah 10 dan poin hijau tinggal 1 lagi ya. Oke, untuk misi kedua di sini ada gift box ataupun free box ya. Kita langsung open seperti ini. Kita coba buka boxnya apa isinya. Oke, kita mendapatkan 36 poin dan 5 spin. Kita klik gift. Nah, untuk membuka box ini ya, kalian bisa membuka box ini selanjutnya dalam waktu 59 menit lagi atau 1 jam lagi guys ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, lalu di sini kita klik geser. Nah, di sini teman-teman nanti ketika poin kalian, poin blue dan poin merah kalian sudah banyak, kalian bisa menukarkan poin itu menjadi PayPal. Jadi untuk metode penarikannya di aplikasi ini hanya bisa melakukan penarikan ke PayPal, tapi tidak masalah. Nanti ketika kalian sudah melakukan penarikan ke PayPal, untuk dolar PayPal itu bisa kalian tukar menjadi saldo dana OVO dan GoPay dengan cara convert via PayPal. Nah, buat kalian yang belum tahu cara menukarkan dolar PayPal itu menjadi saldo dana OVO dan GoPay, kalian bisa langsung
lihat aja tutorial yang sudah Mimin buat di channel ini. Nanti saya akan lihatkan untuk tutorialnya di akhir video ya. Nah, untuk si aplikasi ini apakah terbukti ngebayar, Bang? Oke, nanti saya akan lihatkan bukti penarikannya ya, Bosku. Nah, di sini ada yang belum Mimin katakan, guys ya. Membuka box ini ternyata bisa membuka box ini dengan cara menonton iklan. Nah, caranya bisa kalian klik accelerate ini ya. Kalian bisa langsung klik aja. Nanti kalian bisa langsung membuka boxnya tanpa menunggu waktu. Tapi kalian harus menonton iklan dulu ya, iklan selama 30 detik. Nanti boxnya akan langsung bisa kalian buka. Nah, nanti kalian bisa mendapatkan poin ya, yang dimana poinnya nanti bisa kalian tukar menjadi uang dan bisa juga digunakan untuk memutar spin ya. Nah, di sini iklannya tinggal 8 detik lagi nih, Bosku. Silakan ditunggu ya. Oke, di sini kita tunggu dulu iklannya sampai selesai. Oke, selesai, kita keluar dari iklan dan kalian bisa lihat di sini kita bisa langsung membuka box. Kita mendapatkan 8 spin atau 8 poin berwarna hijau. Nah, cara untuk melakukan penarikan, kalian bisa langsung klik saja seperti ini. Nah, untuk minimal penarikannya itu adalah 70.000 atau 5 dolar nih, Bosku. Dan maksimal yaitu 15 dolar. Di sini untuk melakukan penarikan yang 5 dolar, teman-teman itu harus mengumpulkan 100.000 poin. Untuk melakukan penarikan 15 dolar, kalian harus mengumpulkan 200.000 poin. Jadi ya begitu, guys. Nah, di sini saya akan lihatkan bukti penarikannya. Oke, teman-teman, ini adalah merupakan bukti penarikannya. Maple Insight Studio INC telah mengirim 5 dolar. Jadi untuk si aplikasi ini sudah terbukti ngebayar. Nah, lalu bagaimana cara menukarkan dolar PayPal yang kita dapetin dari suatu aplikasi penghasil uang menjadi saldo Dana ataupun OVO? Nah, kalian bisa lihat tonton tutorial yang sudah saya buat. Nah, cara untuk melihat tutorialnya, kalian bisa masuk ke channel mencari gratisan, lalu pilih menu playlist. Di sini ada tutorial cara tukar dolar PayPal. Silahkan kalian tonton saja untuk tutorialnya nih, Bosku. Jadi kira-kira seperti itu untuk pembahasan pada video kali ini untuk si aplikasinya sudah terbukti ngebayar. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.